Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang mengikuti edisi khas kami bawakan Temubual bersempena dengan pelancaran Festival KL Kreatif. Ini difahamkan ia julung kalinya diadakan dan akan berlangsung selama 3 bulan. Antara lain akan mencerminkan keunikan warisan seni budaya, arkitektur, seni bina, dan ini dihimpunkan dalam satu festival dalam kita merayakan pelbagai jenis acara yang diatur, seni persembahan, seni atur cara dan juga instalasi awam seperti yang anda saksikan di belakang saya ini, dan juga dalam pengalaman kulinari. Dan seperti apa yang disebutkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan itu sendiri, festival KL Kreatif ini disokong kalau ada sambutan dan juga kalau ada sokongan akan dibawa ke peringkat ataupun dalam penganjuran di peringkat-peringkat dan seterusnya. Baik, untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama saya kira antara individu yang cukup penting dalam penganjuran Festival KL Kreatif ini, iaitu Datuk Bandar Kuala Lumpur sendiri, Datuk Sri Paduka Tamplena, Dr. Maimunah Mohd Sharif. Terima kasih Datuk Sri kerana bersama kami di Astro Awan ini. Tapi mungkin sebagai permulaan, sebelum kita nak bercakap dalam apa hala tuju dan juga imajinasi yang lebih besar tentang ekonomi kreatif ini, Festival KL Kreatif ini di bawah kepimpinan baru di BKL, Datuk Sri sendiri, apa yang boleh kita harap dan kita jangkakan? Ya, terima kasih Astro Awani kerana membawa saya ke sini. Festival Kreatif Kuala Lumpur ini adalah merupakan satu usaha untuk membawa balik ke kreativiti dan juga memeriahkan balik kawasan bandar ataupun kawasan inner city di Kuala Lumpur ni. Sebab saya ada pengalaman semasa saya di Georgetown, dulu dipanggil sebagai ghost town. Then from Georgetown it become a ghost town, it become a great town. Tu saya di sini melihat, saya baru 3 minggu di sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur. Saya menyokong padu tentang cadangan ini dan juga penganjuran ini. Oleh itu, di BKL telah pun bersama-sama dengan Think City, bersama-sama dengan rakan-rakan seni untuk membawa, seperti yang saya katakan tadi, membawa rasa kecintaan kepada Kuala Lumpur. To love Kuala Lumpur, to bring back people, penggiat-penggiat seni ini. Sebab kalau tidak ada seni, tidak ada heritage, tidak ada arts, kita akan hilang kita punya basis tu, kita punya asal usul kita, nilai-nilai murni kita tu. So ini, oleh itu kita perlulah membawa para ini, dan saya harap ini bukan hanya satu festival untuk 100 hari ataupun 3 bulan dan 100, dan juga ada sustainability, kemampanan program-program ini. Dan saya menyuruh semua pegiat-pegiat seni di Malaysia ataupun di luar negara untuk bersama-sama dengan kita membawa balik elemen-elemen seni ini. Dan juga dalam sini ini bukan hanya untuk melihat, tapi ada pembelajaran di belakang itu. Ada cerita, penceritaan dia yang mungkin generasi dari muda dah lupa, ataupun saya sendiri pun baru tahu macam-macam berkaitan dengan kaitan seni. Dan saya di sini, kalau kita melihat di negara-negara yang maju, mereka mempunyai art installation. Art installation yang dikelolakan ataupun yang dibuat oleh artis-artis tempatan atau luar negara dan mempunyai penceritaan dia sendiri. So saya berfikir, tapi ini maybe as a big dream, that mungkin kita boleh buat satu workshop, libat urus untuk melihat dan juga bersama-sama dengan pegiat seni, kita membawa balik elemen-elemen kreatif ini ke Bandaraya Kuala Lumpur. Dan mungkin kita banyak kawasan-kawasan lapang di taman-taman di Kuala Lumpur ni, mungkin boleh diinstalasikan ni dia punya hasil-hasil artis ini. Ada penceritaan dia sekali. I think ini boleh membangkitkan balik aktiviti-aktiviti di Kuala Lumpur. Okay. Datuk Sri, kalau berdasarkan pengalaman kepakaran Datuk Sri memakai topi lain yang sebelum ini, tapi mungkin di bawah lembayung atau bawah payung di BKL sendiri, saya nak merujuk kepada ekonomi kreatif. Saya baru-baru ni saya berkesempatan ke Indonesia, ke Jogja. Jakarta sememangnya dikenali sebagai satu bandar yang mengetengahkan budaya, warisan dan juga identiti rencamnya etnik mereka itu sendiri. Art job. Di Thailand juga mereka ada Bangkok Art Bandar Lei. Tapi mungkin di
Kuala Lumpur ini permulaan untuk kita melihat satu ekonomi kreatif yang akan dipacu dalam mana kita bercakap tentang pembangunan mampan, pembangunan lestari, pembangunan membangunkan bandar yang pintar. Pada pandangan Dato' Sri dan juga pengalaman dan juga kepakaran, pembangunan mampan juga perlu menitik beratkan ekonomi kreatif yang ada ciri-ciri nilai sejarah, warisan dan identiti budaya itu sendiri. Saya, kalau kita nak melihat kepada kemampanan, pada pendapat saya, we have to know the history in order to plan the future. We have to know our roots in order to look into, like, for example, like kita tengok tadi contemporary art. Dia dapatnya daripada daripada Sarawak, elemen-elemen design tu daripada Sarawak, tapi dia menggunakan teknologi, menggunakan tools ataupun komputer untuk menjadikan dia contemporary art. Dan di sini saya rasa ada ramai artis-artis ni, cuma dia memerlukan satu platform. Jadi pada saya itulah tugas DBKL untuk menyediakan platform ni untuk mereka berkarya. Bila mereka berkarya, nanti ini akan menjadikan satu massive movement untuk kita melihat kepada kreativiti ataupun artis itu adalah boleh menjadikan satu sumber ekonomi. Di negara-negara luar, the creative industry is the in thing. Generic. Tapi sebab dia ada ruang atau peluang untuk mereka ke hadapan. Tadi didengar dimaklumkan ada artis-artis kita telah pun membuat dilamar oleh Singapura, dilamar oleh negara lain padahal mereka daripada Malaysia. Mungkin itu menunjukkan bahawa dia punya nilai itu ada. Cuma mereka memerlukan satu platform, satu ruang dan satu recognition berkaitan dengan di sini. Saya sebagai Datuk Bandar, saya tadi telah berbincang, mungkin lepas ini kita menyediakan satu ruang untuk mengumpulkan semua artis-artis ini dan juga membuat satu program bagaimana kita ingin mempromosikan kreatif industri ini di Kuala Lumpur yang mempunyai ada nilai-nilai ekonomi. Kadang-kadang kalau tak ada nilai ekonomi, mereka tidak akan ni. Tapi tadi satu kain di belakang itu yang ada di chop RM75,000. Okay. Yang contemporary di part tu dah sampai RM48,000. So ada nilai-nilai ni, cuma kita perlu memberikan ruang dan peluang pada mereka untuk bersama-sama dengan dengan bukan hanya di kalangan artis, bersama juga dengan penduduk-penduduk setempat, bersama-sama dengan student, dengan pelajar-pelajar, supaya ini menjadi satu diperolehi oleh generasi-generasi yang akan datang. Itulah hasrat saya. Mungkin it's a big dream, but I think it start with the dream first. Okay. Yeah. Kerana seni ni ada nilai, bukan percuma ya. Yes, bukan nilai. Jadi platformnya sudah ada, tapi mungkin dalam melihat nak menggalakkan industri ekonomi kreatif ini, seperti yang diberi jaminan oleh Dato' Sri sendiri, platformnya sudah ada, tapi bagaimana nak melibat uruskan mereka? Kerana kita tahu mereka yang terlibat sini ni, mereka seringkali bersendirian, mereka berdikari untuk memperjuangkan hasil kreatif mereka dalam suasana ekonomi yang cukup bercabar. Jadi mungkin selepas ini, bagaimana daripada bawah kepimpinan Dato' Sri di bawah DBKL dengan kerjasama Think City sendiri untuk menggalakkan, marilah penggiat-penggiat seni, industri kreatif ini untuk bersama dengan DBKL dan juga yang lain-lain di bawah berkuasa kerajaan ini untuk bersama-sama, kerana kita ada cita-cita yang cukup besar. Kita ada Tahun Melawat Malaysia 2026. Seni ada nilai, seni juga membawa kepada ekonomi. Seperti yang saya bandingkan tadi di Jogja, Art Jog, limpahannya bukan kepada penggiat seni tetapi keseluruhan di bandar Jogja itu sendiri. Yeah. Mungkin daripada pandangan Dato' Sri, libat urus itu sendiri. I think pelibat urus itu, that's why kerajaan telah pun mengarah Think City DBKL dalam melihat kepada Kuala Lumpur, KLCCD, Kuala Lumpur Creative District. Okay. Ini bila ada ruang di dalam KLCCD ini, di mana bangun-bangunan heritage, bangun-bangunan yang bersejarah yang nak dibaik pulih, dan ini juga mungkin dia boleh dijadikan satu sebagai museum, sebagai tempat-tempat untuk mereka datang untuk mempamerkan. Bukan hanya mempamerkan, mungkin juga boleh menjadi satu masterclass untuk penggiat-penggiat ini berkongsi dengan yang pemuda-pemuda ataupun the youth di dalam Malaysia dan juga di luar Malaysia dan juga di untuk di Kuala Lumpur ni. Sebab memang kalau kita lihat dari segi potensi itu,
memang ada. So ruang untuk saya kata tadi KLCCD ini telah pun diamanatkan kepada kami untuk preserve bank-bank ini, diambil, disediakan aktiviti-aktivitinya, dan mungkin ini juga akan menjadi satu katalis untuk bukan hanya di KLCCD tetapi juga di luar kawasan KLCCD keseluruhan Kuala Lumpur. Okey, mungkin secara ringkas harapan Datuk Sri untuk melihat kepada kelangsungan dan juga kemampanan festival KL Kreatif ini. Pada pendapat saya, kalau kita ingin kelangsungan dan pemampanan, hendaklah kita bersama dengan komuniti. Bersama-sama. Saya selalu nyatakan apabila Astro Wani menemu dekat saya, saya kata principle of 4P. Public, private, people, partnership. So ini kalau tak public, maybe it's us. Private, maybe we need a private sector like that, this Dr. Tan to give us this place and then to lend us this place. And then we need to involve people. Bukan hanya di kalangan artis, tetapi juga masyarakat yang sekitar, masyarakat yang berada di dalam Kuala Lumpur ni. We have to go to the ground so that we get their support. Bukan hanya di kalangan artis dan juga di artisan. Kalau kalangan artis saja, mungkin itu tidak akan sustainable. Okey. Okay. Baik, terima kasih Datuk Sri. Saya kira satu rumusan yang cukup baik untuk, saya kira bukan sahaja untuk di BKL dan juga TCT, tetapi bagi mereka penggiat seni ada satu jaminan diberikan oleh Datuk Sri, ada platform yang disediakan, malah ada galakan dan juga sokongan untuk memastikan industri seni, ekonomi kreatif ini dapat berkembang maju. Terima kasih Datuk Sri kerana berkongsi melihat kepada bagaimana kita nak bercakap tentang kelangsungan, kemampanan Festival KL Kreatif. Tadi disebutkan oleh Datuk Sri berkaitan dengan KLC CCD, saya kira ada seorang individu yang cukup layak untuk bercakap dengan perkara ini, Pink City. Saya nak berehat seketika, mungkin selepas ini kita akan bertemu bual wakil atau individu daripada Pink City. Baik, kembali dalam edisi istimewa ataupun temu buang khas saya bawakan bersempena dengan pelancaran Festival KL Kreatif yang julung kalinya diadakan di Ibu Negara, dan pastinya ia berlangsung selama 3 bulan menghimpunkan pelbagai acara dan juga aktiviti berkaitan dengan seni, budaya, warisan. Dan difahamkan ada beberapa kawasan lain selain daripada saya berada di Jalan Raja Chulat ini, ada lagi kawasan-kawasan ataupun spot-spot lain yang turut mempromosi Festival KL Kreatif ini. Saya nak bersama seorang lagi individu yang saya kira cukup penting dalam penganjuran julung kalinya KL Kreatif ini, iaitu pengarah urusan Think City, Datuk Hamdan Abdul Majid. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan Isra Oni pada ketika ini. Mungkin pada waktu ini sedikit permulaan tadi dalam speech ataupun dalam ucapan Dr. Zalipo ada mengumumkan beliau menggalakkan penganjuran ini kalau ada tahun depan, sebab kita ada cita-cita besar Tahun Melawat Malaysia 2026. Tapi sebagai Think City dan juga kerjasama yang dilakukan, yang dijalankan dengan DBKL, mungkin boleh dikongsikan inisiatif baru ini, Festival KL City, apa sebenarnya sasaran yang diharapkan daripada Think City itu sendiri? Seperti mana yang kita ambil maklum bahawa agenda perbandaran, iaitu agenda membina balik bandar Kuala Lumpur kita, adalah satu fokus penting untuk meningkatkan daya saing bandar kita dalam arena global. Dalam konteks itu, kita memberi fokus kepada peningkatan daya huni, daya mampan dan daya tahan bandar Kuala Lumpur. Dalam konteks agenda ini, kita telah memberi tumpuan khusus untuk di mana Kuala Lumpur bermula asal. Kita melihat kawasan yang bersejarah di mana Kuala Lumpur bermula adalah satu tempat yang boleh dikatakan special place, iaitu sesuatu tempat yang mempunyai ciri-ciri istimewa, di mana bangunan-bangunan yang mempunyai seni bina khas, ia ada peninggalan sejarah dan ciri-ciri yang menunjukkan peredaran masa. So kita melihat ini satu aset ketara yang kita dapat gunakan sebagai boleh dikatakan satu sebagai aset untuk meremajakan semula bandar kita. Dalam proses pengimarahan dan meremajakan bandar,
Kita memberi tempat khusus sebelum ini kepada boleh katakan kalau konteks membina balik aset-aset yang tertinggal ketinggalan zaman, iaitu memberi fokus tumpuan kepada konservasi ataupun dalam dari segi dokumentasi sejarah dan sebagainya. Untuk melonjakkan bandar ke depan, kita melihat dalam sedekat yang berlalu, banyak perubahan dapat kita lihat di persekitaran di mana Kuala Lumpur bermula, downtown Kuala Lumpur. Berasaskan plan tindakan Kuala Lumpur Cultural Creative District, iaitu daerah Kuala Lumpur sebagai kawasan kebudayaan dan kreatif. Kita telah berjaya boleh dikatakan untuk membawa momentum baru untuk pembaruan. So, dan kita mengambil kesempatan ini, iaitu dalam pembinaan momentum pembaruan ini, untuk melonjakkan bandar ini dengan Festival Kreatif KL. So, iaitu memberi pengisian kepada bangunan-bangunan yang disiapkan dengan konten baru di mana ia memberikan boleh dikatakan nafas baru kepada bandar kita dari segi sektor kreatif dan kebudayaan sebagai asas dan tunjang dan nadi dalam usaha kita membawa pembaruan ke bandar kita. Dato', apa mungkin cabaran dalam melihat nak meremajakan, nak merejuvenasikan bandar dengan mengembalikan nilai dan juga estetik warisan budaya dan identiti Malaysia itu sendiri di Kuala Lumpur? Di Jalan Raja Chulan ni ada juga, kalau secara mata kasar tu kita nampak ada bandar, ada bangunan-bangunan ataupun ada struktur-struktur yang telah lama, mungkin berpuluh, mungkin beratus tahun, yang mungkin juga boleh diberi perhatian untuk dinaik taraf ataupun dibaik pulih. Mungkin apa cabaran untuk Think City sendiri untuk melihat kepada usaha ini? Usaha pembaruan memang dalam boleh dikatakan dalam proses it's being implemented dan boleh dikatakan usaha ini mula mendapat sokongan. Kalau kita melihat, kalau lihat cabaran ialah pada asalnya memang kita perlu memberikan kesepahaman kepada pengusaha-pengusaha ataupun pemilik tanah, pemilik bangunan, melihat kepada aspek sektor kebudayaan dan kreatif sebagai tunjang untuk membawa pembaruan. Kawasan ini pada asalnya sebelum ini menjadi pusat, boleh katakan ini memang menjadi pusat pemerintahan negara kita. Tapi dalam sejak tahun ke-80-an, penggunaan kawasan ini mula berubah bila sektor kewangan berpindah ke kawasan segitiga emas di Jalan Sultan Ismail dengan pembukaan kawasan Kuala Lumpur ke KLCC, kawasan pentadbiran berpindah ke Putrajaya dan sebagainya. So kawasan yang sedia ada yang di mana Kuala Lumpur sebelum ini berasaskan menjadi satu kawasan yang boleh dikatakan stagnation ataupun mula dapat lihat decay ataupun boleh dapat lihat kawasan ini macam terbiar. So dalam dekad yang berlalu-lalu, Think City bersama dengan DBKL telah berusaha berganding bahu untuk memberi insentif dan memberi panduan dan menjalankan projek-projek contoh untuk membawa pembaruan di bandar. So dalam dekad yang berlalu, kita dapat mula lihat hasil usaha ini. Walaupun belum boleh katakan usaha ini boleh katakan belum sempurna, tapi hasilnya mula dapat dilihat dan kita berharap ia memberikan satu confidence kepada pemilik tanah dan pemilik bangunan untuk mengambil kesempatan dan usaha kerajaan untuk membawa pembaruan untuk kawasan ini. Datuk, untuk nak menjadikan Kuala Lumpur ini satu sebagai satu bandar moden yang bercirikan bandar yang mapan dan juga bandar yang pintar, bagaimana Datuk melihat daripada Think City melihat kepada usaha untuk nak membawa Kuala Lumpur sebagai satu hub ekonomi kreatif itu sendiri? Tadi disebutkan Think City juga bekerjasama dengan DBKL dan juga pihak-pihak lain, tapi mungkin daripada Think City sendiri, kolaborasi dan juga kerjasama daripada pihak yang lain yang mana yang diperlukan untuk pastikan
itu satu. Yang kedua, mungkin saya nak tanyakan berkaitan dengan community empowerment, nak memperkasakan community, sebab di Kuala Lumpur ini ada anak jati yang lahir, membesar, keturunan luhurnya memang asal daripada Kuala Lumpur. Kalau tanya, mereka tahu tentang sejarah masyarakat Mendeling yang membuka Kuala Lumpur itu sendiri pada awal abad ke-19. Jadi mungkin satu, saya nak tanyakan tentang kolaborasi dengan pihak yang lain. Kedua, nak memperkasakan komuniti yang berada di Kuala Lumpur untuk memastikan Kuala Lumpur ini juga boleh dijadikan sebagai hub ekonomi kreatif pada pandangan Datuk. Dari segi kolaborasi, kita memang giat berganding bahu dengan sektor swasta dan komuniti. Kita melihat pembaruan yang kita menjalankan, kita tidak dapat dijayakan kalau tidak ada partnership dengan sektor swasta, sektor komuniti dan kerajaan. Dan usaha Think City ialah untuk membawa kerjasama rapat kepada ketiga-tiga sektor, apa boleh katakan asas tunjang masyarakat ini, untuk berusaha bersama. Dan dari segi boleh katakan kerjasama dengan sektor komuniti, memang Think City telah bermula dengan komuniti dan teruskan usaha untuk memastikan agenda komuniti tidak terhilang. Dan ini termasuk dalam festival ini, di mana kita melihat agenda penceritaan komuniti dan berbagai memang dijayakan, dan usaha ini akan kita teruskan dalam masa yang akan datang juga. Okey, Datuk Sri, mungkin yang terakhir sekali, kita balik kepada Festival KL Kreatif ini, apa mungkin yang diharapkan oleh Datuk dan juga Think City sendiri? Kerana kita tak nak melihat festival ini berakhir untuk tahun ini saja, ia ada kelangsungan pada tahun-tahun ke hadapan. Apa yang diharapkan dan apa mungkin yang boleh dilakukan untuk pastikan ada kelangsungan penganjurannya pada masa akan datang? Memang hasrat ialah untuk membina satu festival yang memberi nama bandar yang kita sayangi, Kuala Lumpur. So memang kreatif KL bukan usaha boleh dikatakan setahun. Ini ia permulaan untuk perjalanan yang lama. Usaha ini kita memberi komitmen untuk berganding bahu dengan DBKL, di mana kita melihat kerjasama rapat antara sektor swasta dan komuniti perlu digiatkan lagi untuk membawa konten-konten, membawa program-program baru dan berusaha untuk memberikan boleh katakan tumpuan khusus bila kita membawa pembaruan untuk bandar kita. So kita berharap apa yang dimulakan sini akan terus digiatkan bersama oleh kesemua ke 10 masyarakat untuk membawakan atau menjayakan inisiatif kerajaan dalam masa yang terdekat. Yang berkongsi sedikit sebanyak, bukan saja kita melihat kepada penganjuran festival kreatif ini, tetapi secara keseluruhan kita melihat bagaimana usaha ke arah nak mewujudkan Bandaraya Kuala Lumpur ini bukan saja bandaraya moden yang bercirikan mampan dan juga pintar, tetapi ada tidak meninggalkan ciri-ciri dan juga warisan identiti, budaya dan juga inilah sebenarnya Malaysia. Terima kasih sekali lagi Datuk. Sekian itu saja untuk waktu ini, edisi khas ataupun tubuh-buah khas saya bawakan untuk kita melihat secara keseluruhannya penganjuran yang julung kalinya diadakan KL Festival ataupun Festival KL Kreatif yang akan berlangsung selama 3 bulan ini. Saya Fauzi Zain, salam hormat.